Bertempat di ruang pola Hotel Ratu Jambi, Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najmi, didampingi oleh Kepala Dinas Pol PP dan Damkar Kabupaten Muaro Jambi, Indra Gunawan, membuka kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dan pencegahan dan penanggulangan kebakaran se-Kabupaten Muaro Jambi. Acara tersebut juga dihadiri oleh unsur Forkopimcam se-Kabupaten Muaro Jambi dan perangkat desa se-Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Kabupaten Muaro Jambi, Raden Najmi, menyampaikan bahwasannya dengan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan dapat berkurangnya tingkat kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, dan semakin meningkatnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahayanya membakar hutan atau lahan sembarangan. Saya hadir dalam rangka pembukaan sosialisasi lebih baik mencegah daripada menanggulangi, pantang pulang sebelum mati, cukup heroik ya. Penting sekali sosialisasi ini supaya masyarakat kita mengetahui SOP. Penjabat Raden Najmi sangat berharap kepada seluruh perangkat desa dan camat yang hadir agar selalu mengingatkan warganya agar tidak membuang sampah sembarangan ke sungai dan membakar sampah kering di bukan tempatnya, karena dampak dari itu semua akan berakibat tidak baik untuk ekosistem lingkungan dan berimbas pada kesehatan. Dovia Putri Sanjaya, JEK TV melaporkan.